silaturahim secara resmi. Kegiatan Bazar Ramadan ini merupakan kegiatan bidang Apimas dibuka. Saya Ainawati, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah. Pada hari ini, Minggu 16 April 2023, kami dari program Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah ini melaksanakan bazar atau Ramadan Sedekah. Ya. Di sini kita menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Ada gula, minyak, tepung, susu, dan berbagai macam. Juga ada pakaian layak pakai ya, yang harganya semua Rp10.000. Nah, ini merupakan program tahunan ya, setiap Ramadan maksud saya, itu dilaksanakan di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah. Maksudnya adalah dalam rangka memberikan kontribusi terhadap masyarakat ya, supaya merasa bahagia dengan membeli sembako yang bernilai banyak tapi harganya sangat murah. Kami berikan beberapa kupon kepada warga sekitar. Kemudian siang nanti juga kami melaksanakan kegiatan yaitu berbagi untuk anak yatim dan duafa, di mana yang kemarin itu hampir 35 gugus depan yang memberikan bantuan atau sumbangan berupa sembako, tapi juga ada dari SMP dan SMA berupa uang tunai. Nah, itu nanti akan kami sampaikan kepada yang berhak pada pukul 13. Dan juga kami memberikan penghargaan terhadap kemarin kebetulan dari Bogor Tengah ada lomba nyantri mengikuti di Kuarda Jawa Barat. Kita meraih juara 1 untuk pionering masjid dan juga juara 1 yang putri untuk menulis kaligrafi ya. Nanti sore jam 13 siang kita akan berikan kadedeh atau penghargaan. Barangkali itu, semoga kegiatan ini barokah dan berikan kebaikan kepada semua. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.